Indonesia, balik lagi sama aku Dian Sama di channel Dian Biteng, guys ya. Hari ini aku bakal jelasin kenapa sekarang settingannya kayak gini, guys. Ya, kok kenapa nggak ada meja di sini? Biasanya kan ada meja di sini, ya kan? Udah kayak reviewer yang handal banget ya. Jadi tujuan aku sebenarnya bikin YouTube ini satu sih, daripada aku kan suka ngefit nih, suka ngefit. Jadi daripada ya aku beli kebuang-buang, nggak dapat apapun, ya kan. Jadi aku bikin video lah, bikin channel YouTube ya, iseng-iseng aja sih. Jadi ya yang aku rasain ya itu, ya kan. Jadi aku bukan reviewer yang handal banget kayak mereka. Cuma buat kalian yang udah support aku, makasih banget karena udah support aku. Dan ya kenapa settingan ruangannya kayak gini? Karena menurut aku lebih nyantai aja, menurut aku lebih pede sih, lebih pede di depan kamera ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, yang mungkin belum tahu, ngomong di depan kamera kayak gini tuh gugup banget sebenarnya sih, gugup banget. Dan aku kemarin-kemarin nggak upload video karena ya mau nyari gimana ya, gimana aku lebih nyantai di depan kamera ngomongnya, ya kan, gimana aku lebih relax jelasinnya, lebih ketata lagi ya. Aku lihat-lihat di video-video aku sebelumnya tuh kayak gimana ya, nggak ketata banget dan terlalu tegang banget ya, menurut aku sih tegang banget ya. Jadi aku mencoba untuk mencari suasana yang baru dan membuat aku lebih nyantai lagi ngomongnya di depan kamera ya, biar lebih jelas lagi ya. Kayak gini sih settingannya, menurut aku lebih nyantai aja, menurut aku, guys. Dan mungkin nanti ada meja di sini, mungkin ada mejanya di belakang, cuma kan belum masih belum ketata kamarku. Jadi aku lagi setting ulang. Mungkin aku nanti sini ada lampu LED gitu ya, yang warnanya biru, pink, hijau ya kan, kayak gitu, biar lebih tambah suasana barunya lagi, nggak dan nggak kayak gini-gini aja gitu loh. Dan kalian juga nggak bosen ya kan, biar kayak youtuber yang lainnya aja. Ya gitu sih, jadi aku lagi mencari suasana yang baru aja sih buat aku, jadi biar lebih relax aja ngomongnya di depan kamera ya. Jadi maaf banget kalau settingannya nggak ada, mungkin aku nge-review nggak ada tampak dekatnya untuk saat ini ya, untuk saat ini nggak ada tampak dekat atau jelasin lebih detailnya lagi ya. Sebenarnya nggak detail sih, cuma tulisan-tulisan yang ada di sini tuh biar lebih jelas lagi ya. Di sini ada nama Instagramnya juga, namanya apa, kalian juga bisa tahu rewardnya namanya apa, untuk flavornya gimana, botol packagingnya lebih detailnya gimana. Jadi aku lagi setting ulang lagi, guys. Jadi mohon maaf banget kalau aku nggak bisa liatin tampak dekatnya. Jadi ya masih ada sedikit perubahan lah biar aku lebih relax lagi ya. Mungkin dia ya, tetap kayak gini. Dan di sini nanti aku ketambahin meja lagi ya, mejanya di belakang tuh. Nanti aku masih nunggu juga pesanan aku onlinean ya, itu lampu LED itu. Jadi di sini nanti ada kayak corak-corak pink lampu LED gitulah ya, biar lebih wow, biar lebih oke aja sih menurut aku ya. Dan maaf banget buat kalian yang ya mungkin ekspresi aku kalau di depan kamera itu masih tegang atau gimana, tapi ya aku lagi mencari gimana sih caranya aku biar lebih santai lagi ngejelasinnya, lebih jelas lagi ya. Jadi mohon maaf buat kalian semua ya, mungkin penjelasan aku kayak kaku lah, gini lah, gitulah, kurang gini, maaf banget. Tapi buat kalian yang mungkin ada kekurangan, kalian bisa komen di kolom komentar ya buat kalian. Jadi itu sebuah pemasukan baru buat aku dan bisa membantu aku kedepannya lebih baik lagi dan nggak kayak gini-gini aja ya. Kemarin ada sih temen aku yang request sih kayak munculin dong ras apa ya, gimana ya, munculin dong khasnya Banyuwangi, mungkin kayak Canco, Asu. Jadi aku sebenarnya tuh pengen kayak gitu, cuma nggak bisanya di sini tuh aku kan di rumah. Dan di rumah tuh ada ibu aku, mamaku, ada aku, kakak aku. Jadi aku kayak bilang cak cok asu bangsat itu kan juga gimana ya, kasihan nanti ada aku, nanti masak besarnya kayak omnya gini sih ya. Jadi aku lebih ngerin dulu lah soal itu. Mungkin nanti kalau next, kalau kamar aku udah ada peredam suaranya, mungkin aku akan
mengeluarkan ciri khasnya guys ya. Jadi mohon maaf banget kalau aku nggak terlalu asik, nggak seru banget ya. Jadi gini-gini aja penjelasannya, ngomongnya gini-gini aja ya, maaf banget ya. Itu sih alasan aku kenapa aku nggak bilang cacok asu bangsat ya, karena itu. Oke, makasih banget buat kalian yang udah support channel aku. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe, karena subscribe adalah tanda bukti bahwa kalian support channel aku ya. Makasih banget yang udah subscribe ya, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, dan biar tambah semangat lagi bikin videonya ya. Dan buat kalian yang ada saran, kalian langsung saja tulis di kolom komentar guys, karena itu sangat membantu buat aku. Jadi ada pemasukan lah ya, nggak dari luar, dari teman-teman juga yang udah support sama aku ya. Aku tunggu kolom komentar kalian ya. Jadi kalau kalian ada pemasukan, langsung aja komen di kolom komentar guys ya. Oke, segitu dulu videonya tentang ya kenapa kayak biasanya ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share guys. See you next video.